ya setelah kunjungan kita yang pertama tadi mengunjungi Mak yang tinggal di dalam tadi. Dan ini tadi kita sempat bimbang loh, soalnya kita nggak pernah lewat jalur yang ini. Kita biasanya lewat jalur yang dari sana. Kita dari sana, ya. Jadi tadi itu ya maklum ya, karena nggak ada perumahan penduduk di sana tadi, nggak ada perumahan. Bingung takutnya nyasar di hutan. Kita tadi, alhamdulillah tapi udah ketemu rumahnya Mbak Ya. Itu rumahnya Mbak di bawah itu ya. Kita langsung ke sana. Iya sih, bagus. Ya, Mas. Ayo kita langsung menuju rumah Mbak E. Saya lumayan lama sih saya enggak mengunjungi nenek ini. Tapi kayaknya tadi itu pintunya tutupan deh tadi. Iya. Ya. Heeh. Wis sejuk banget lho iki lho. Tapi yo bahaya juga lek hujan iki yo. Iki apa? Pohon-pohon iki lho. Angin. Aku lupa. Terlalu terlalu banyak mbah-mbah yang terlalu kita banyak nenek-nenek yang kita kunjungi, jadi kita tuh lupa. Ini rumahnya. Tapi kok pintunya terbuka. Mak. Mak. Bye. Assalamualaikum. Bye. Belum, malas keluar Mbak E. Mana Mak Mak E? Mak E mana Mak E? Di Mak E? Mak E tadi pulon. Tempu di. Mana kemi? Lo. Misalnya kemi. Pulon Mak E. Lalu sekarang ni Mak E? Bukan. Pesue. Pon pon tangan pon aku pulang tu. Ia ngan pun ada cerita. Oh dia ya kemarin. Tapi tahu. Siapa jenenge Mak E? Ku minum. Ku minum lah. Ya. Wah lama aku minum ternyata tapi gak di sini. Iya. Sampai gak kita? Pinten Mbah, setunggal sabu ngeten iki Mbah, regine? Kasolas. Oh, 15.000 per iket. Jadi kalau sabunya udah jadi itu harganya 15.000. Saniki wonten Mbah sing pun dados? Sing pun dados wonten? Wonten. Ningali Mbah. Nah. Mbah kita tahu ya yang terjadi. Oh, ngeten iki. Oh, sampeyan iki gak salah welas. Oh. Jadi segini itu mbahnya menjual 15.000. Walah, artone didamel nopo, Mbah? Didamel tembas wos. Buat beli beras. Sampeyan gak nggih sapu? Nggih. Gae. Ya pokoke. Apa terus iki? Mak, kupinem iki. Mak Sese. Mak Sese sama ibu ini. Walah. Mak kumine meneh enggak ono. Eten kulon. Pun suwe. Pun dangu. Pun dangu. Riya ya nginane pun eten mrito. Oh, alah. Terus sampe diwian? Nggih. Apa omahe kok mule rono? Mule juga. Oh. Sing asli. Lagi napa kok moro-moro mule rono? Pendet kali anake. Iya, alah. Lah sampean sinten jenenge? Kula Ngatemi. Oh, Ngatemi. Nggih. Ngatemi. Oh, iku Ngatemi. Kaut. Ngatemi. Walah. Iya ta iki rezeki gawe mak. Rezeki buat mak. Ngatemi. Ngatemi. Yo wis. Iki mak, sampean tampani mak, rezeki mak. Wis. Rencana tadi kita mau mengunjungi Mbok Kuminem yang biasanya kita kunjungi ke sini. Yeah. Ternyata Mbok Kuminem dibawa anake. Nggih, bener. Dijemput sama anake. Wis gak apa-apa rezekine Mak Nga. Demi. Saman yo guys, sapu panjat. Nggih. Kita tuh sapu. Padahal sapu.
apa kayak yang kemarin di sana itu nggak laku. Ya emang murah. Begini ya, piro sapu mak? Tahu 1.500. Seikat 1.500. Mbak, mbok ku minum ya ora enek. Ternyata ikut mak anake. Anake. Lek kali sampean mbok ku minum niku pernah napa? Mama sisi. Oh, mama sisi. Mama sisi kayak ibu angkatnya. Nggih. Wis gak apa-apa wis kita wis ngunjungi mak iki mak ngatemi wis. Iki mak ngatemi setiap harinya iki bikin sapu. Dikainya mbung urip. Titi-titi gecekelan ya. Nggih. Amin. 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 Omae mak iki nang pinggir jurang, guys. Belon pinggir jurang to. Yo. Yo. Ini lho yang bahaya, pohon-pohon. Pohon kelapa ya, Lon. Pohon kelapa iki, Lon. Kelapa sama pohon iki kalau angin kan. Yo. Kan gak wetu lek angin-angin nunggu. Anginnya kenceng banget loh ini. Pantai Selatan ombaknya besar sekarang. Ini yang ini loh kayak gini. Melayu Rono. Walah. Oh, sampean Melayu Rono oleh kalau pas tak. Oh, walah. Angin kenceng. Kalau kelapa jangan ditanya di sini ya. Kelapa tempatnya ini buah-buahan, manggis semua ada di sini. Terus kita pamit sama Mak Atem ini. Nggih, Mae. Sehat-sehat Mae nggih. Wis. Diwian mak iki diwian iki. Dulu ada mbokku minum berdua. Ono ewangi mbokku minum. Heeh. Niku mboten gawe sapu ngene. Kula. Nggih, mboten gawe. Ngaso. Bengi mbetok gawe. Oh, damel lelek dalu. Nggih. Ya wis. Ya, puasa-puasa. Mae poso? Mboten. Oh, mboten, nyuwun. Oh, mboten kiat. Oh, ya nutu gale lah ngono. Kan enggak kuat. Bun, Mak. Matur nuwun, Mak, nggih. Nggih, Mak. Amin. Ya Allah nek dongakno Mak gak pedet-pedet, jenengan wis muga-muga dungane Mak dijabah karo Gusti Allah, ya. Dungane sumrambah nang kabeh wedhi kabeh sing melok iki, sing nonton kabeh oleh apa berkahe dungane Mak, ya. Oh, masalah ditambahi karo bumi bu negara rek. Duh, jan. Oh, dungakno maneh, Mak. Jadi enggak punya anak. Sami-sami, Mak. Ya Allah. Wis matur suwun buat semua, terima kasih buat semuanya. Amin, ya Allah. Berapa kali Mak ndonga niki mau? Wis. Dongane Mak terus gak pedot-pedot terus. Wis matur suwun semuanya, terima kasih. Kita pamit, kita lanjut ke dalam hutan. Kita akan jalan kaki masuk hutan habis ini. Ya. Semangat, masih kuat, semangat. 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 Semangat kelapa hijau seger. Masa semangat? Semangat. Kelapa hijau seger. Wis gangguane poso wake tenan lek nang desa-desa, guys. Ya ono manggis, ono pete, ono kelapa hijau wake, wis. Dibuka belakang itu ada manggis. Nah, di belakang mobil ada manggis, ada pete, ada semuanya. Nanti ada durian juga. Terima kasih semuanya. Salam menebar kebaikan. Ojo kesel tadi wong api. Terus berjuang demi orang-orang tua, ayo. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.